선아이선 혼자만 열심히 해서 한다고 되는 것이 아니라. Sumarji pertimbangkan ulang keikutsertaan Timnas Indonesia di AFF usai dirugikan wasit di final Piala AFF U23 2023. Insiden final Piala AFF U23 2023 membuat Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji angkat bicara. Final Piala AFF U23 2023 antara Timnas U23 Indonesia versus Vietnam pada Sabtu, 26 Agustus 2023, menyisakan kontroversi. Saat itu, Timnas U23 Indonesia harus mengakui kekalahan dari Vietnam di babak adu penalti dengan skor 5-6. Sorotan utama publik tanah air tertuju pada sosok wasit asal Jepang yaitu Hiroki Kasahara yang memimpin laga final Piala AFF U23 2023. Hiroki Kasahara melakukan sejumlah keputusan kontroversial sepanjang laga. Wasit asal Jepang tersebut berkali-kali membiarkan aksi pemain-pemain Vietnam yang mencederai aspek sportivitas. Salah satu momen yang paling diingat publik tanah air terjadi saat Haikal Al-Hafiz dipukul oleh salah satu pemain Vietnam, Nguyen Hong Quek. Saat itu, pemain belakang asal PSIS Semarang tersebut dipukul di bagian belakang kepalanya oleh Nguyen Hong Quek dalam sebuah duel perebutan bola, wasit sama sekali tak mengindahkan kejadian tersebut. Bahkan Hiroki Kasahara tidak memberi kartu untuk pemain nomor punggung 20 milik Vietnam tersebut. Sumarji mengaku ada sejumlah catatan kritis untuk kepemimpinan wasit asal Jepang tersebut di final Piala AFF U23 2023. Sumarji pun mempertimbangkan ulang keikutsertaan Timnas Indonesia untuk turnamen yang ada di bawah naungan AFF. Kalau wasit, jujur saja kemarin ada beberapa hal yang mungkin ada catatan dari kita dan itu jujur saja, ujar Sumarji kepada bolasport.com pada Minggu, 27 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Mungkin ya mungkin perlu juga kita evaluasi. Bagaimana keikutsertaan kita di AFF karena wasit seperti itu ya? Mungkin perlu kita koreksi ke depannya, lanjutnya. Timnas U23 Indonesia jadi pihak yang dirugikan dari kepemimpinan wasit. Pihaknya menegaskan bakal mempertimbangkan lebih jauh keikutsertaan Timnas Indonesia di turnamen yang dinaungi AFF baik senior dan junior. Terutama ini case yang berkaitan dengan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang pendek kata ini ada yang berat sebelah lah begitu ya, ujar Sumarji. Kemarin itu final sehingga akan kita evaluasi ke depan. Seperti apa kita keikutsertaan kita, Timnas Indonesia, di AFF ini, seperti itu, tutupnya. Berikut ini update hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam final Piala AFF U23. Saat ini laga memasuki menit ke-60, skor masih bertahan 0-0. Pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam berlangsung pada Sabtu 26 Agustus 2023 di Rayong Praven Stadium. Hingga menit ke-11 kedua tim masih melakukan high press hingga ke barisan pertahanan. Langkah ini kerap menjadi arena perebutan dan pergantian penguasaan bola. Timnas Indonesia sempat mendapat peluang pertama melalui skill individu Beckham Putra pada menit ke-14, namun sayang tendangannya masih melebar lemah ke sisi kiri gawang. Peluang kedua Timnas Indonesia hadir kembali setelah Haikal Al-Fahiz memberikan umpan cutback yang gagal disambut oleh Muhammad Ragil pada menit ke-19. Peluang ini menjadi ancaman Timnas Indonesia paling berbahaya ke gawang Vietnam. Lanjut, pertandingan berjalan sangat menarik hingga Beckham Putra kembali dijatuhkan tepat di depan kotak penalti Vietnam, 25. Timnas Indonesia mendapat peluang melalui tendangan bebas. Rifki Dwi Septiawan maju sebagai eksekutor mampu melayangkan bola secara apik menuju pojok kiri gawang Vietnam. Namun kiper Vietnam, Quan Van Chuan hadir untuk menepis bola dan hanya berbuah sepak pojok.
Malapetaka hadir setelah kesalahan pemain belakang Timnas Indonesia, Alfeandra Dewangga. Gabung Inter Milan, Emil Audero siap jadi WNI karena sosok Erik Thohir. Emil Audero Mulyadi baru saja merampungkan kepindahannya ke Inter Milan dari Sampdoria di bursa transfer musim panas ini, dengan opsi pembelian senilai 7 juta euro. Kiper berusia 26 tahun itu akan menjadi pelapis Jan Sommer yang juga baru didatangkan. Inter langsung mendatangkan dua penjaga gawang sebagai pengganti Andre Onana yang hengkang ke Manchester United di musim panas ini. Emil Audero, yang kelahiran Mataram, Lombok, mengaku bangga mengalir darah Indonesia. Namun ia tak menampik Italia juga menjadi bagian hidupnya. Saat ini, Emilio Audero masih menjadi warga negara Italia. Namun, ayahnya tak menutup kemungkinan Emil bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, demi memuluskan langkah membela timnas, apalagi saat ini PSSI sedang dipimpin oleh Erik Thohir yang sangat paham akan talenta. Saya pribadi bukan tidak setuju ya. PSSI, kalau zamannya Pak Erik sekarang beliau orang yang sangat serius di sepak bola, kata Edi dilansir dari akun Instagram Transfers, Kamis, 17 Agustus 2023. Edi menilai kepengurusan PSSI sebelum Erik Thohir kurang maksimal dalam mengelola persepak bolaan Indonesia. Sehingga beberapa tahun lalu, Emil sempat diisukan masuk timnas pun diminta fokus membela Juventus di Italia, Erik Thohir serius dan profesional dalam memajukan sepak bola tanah air. Ini menjadi salah satu alasannya merestui jika Emil Audero dinaturalisasi. Ditanya lebih Indonesia atau Italia, ini jawaban Emil Audero Mulyadi. Kiper keturunan Indonesia, Emil Audero Mulyadi resmi menjalani petualangan baru bergabung Inter Milan. Usai gabung, ia kemudian melakukan sesi wawancara dan ditanya apakah dirinya lebih Indonesia atau Italia. Emil Audero Mulyadi direkrut Inter Milan dengan status pinjaman dari Sampdoria. Dalam kesepakatannya, Nerazzurri juga punya opsi mempermanenkan. Gabung bersama Inter Milan, kiper berusia 26 tahun ini mendapatkan beberapa pertanyaan untuk konten di klub. Emil ditanya apakah ia merasa lebih Indonesia atau Italia. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Emil Audero memberikan jawaban berkelas. Ia menjawab ada aspek yang lebih Italia serta Indonesia. Aspek emosional dari karakter saya, menurut saya lebih merupakan sisi Italia saya. Di sisi lain, aspek Indonesia sebaliknya, yaitu ketenangan saya, ucap Audero dalam wawancara yang diunggah oleh akun TikTok Timnas Indonesia. Pride, terlepas dari itu, sosok Emil Audero belum lama ini ramai dirumorkan bakal menjadi pemain naturalisasi tambahan untuk Timnas Indonesia. Hal itu setelah PSSI mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengurus dokumen dari beberapa pemain keturunan. Nama Emil disebut sebagai salah satunya. Patut dinantikan apakah kiper kelahiran Mataram ini akan membela Timnas Indonesia. Jika terrealisasi, maka ia akan menjadi tambahan kuat bagi tim Garuda untuk Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026.